Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Bumi Makmur. Saat ini saya sedang berada di sebuah kawasan, sebuah tempat ya, di pinggir sungai, ya, di pinggir kali. Saya sedang menelusuri tempat-tempat yang dipercaya sebagai tempat tinggal gombel. Saat ini saya sedang berjalan menuju sebuah batu, ya. Bukan ini, batunya agak ke pinggir ini, batu kecil-kecil ya di dekatnya. Ini semak belukarnya, dapat rumput-rumput ya, masih dalam jalanan ya, banyak pembangunan. Hati-hati ya, ya hampir sampai ini ya, hampir sampai. Nah itu batunya besar sekali dan diapit oleh pohon-pohon ya, ini besar sekali. Di pinggir-pinggirnya ada pohon ini ya, ada semak belukarnya juga, ini semak belukarnya. Ini kalau nggak hati-hati ini dalam bisa kepatuk ular nih ya, cukup banyak semak belukar. Ini kembali ke batunya, batu yang ditempati oleh wewe gombel. Nah di bawahnya itu ada sungai, itu air sungainya mengalir itu. Ini di atasnya, kalau dari sini itu nancap di tanah, tapi kan nanti kalau di sebelah dilihat dari sungai itu menggantung. Nah ini di sini deket-deketnya batu ini cukup cukup teduh ya, jadi banyak pohon-pohonnya, jadi nggak ada sinar matahari yang menuju ke masuk ke sini, malah terhalang oleh pohon bambu. Yang airnya mengalir di bawah itu agak tinggi tempatnya. Ini kalau dari dekat, saya mendekat ini cukup besar sekali. Ini tingginya ini sekitar 3 meteran ini. Dan ini tempat yang sangat disukai oleh wewe gombel, itu batu-batu yang besar seperti ini. Ini ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar di batu, di batu yang katanya banyak kotoran-kotoran, banyak lumut-lumutnya. Nah di batu ini bentuk penampakan ada wewe gombel yang membawa anak kecil itu. Ini sering muncul di batu ini katanya. Nah ini karena tempat-tempatnya cukup cukup sepi, sangat sepi sekali, jarang sekali orang kesini terus gitu, jadi sangat-sangat serem sekali kalau dilihat dari bawah ya. Kadang katanya itu wewe sering nongkrong di situ, di batu itu. Jadi kalau dari samping bawah itu menggantung ya, cukup gelap tempatnya, emang agak terhalang dari sinar mataharinya, jadi nggak jelas, so agak gelap. Nah ini saya masuk di bawahnya, ini cukup gelap sekali, takut saya nanti ada ular itu.
ya. Jembatannya juga licin, mau naik juga cukup rimbun, gelap, jadi saya nggak bisa mendekat dari bawah ini, agak jauh sedikit. Ini sebenarnya ini berlumut, memang di pinggir sungai, jadi sudah nggak ada sinar matahari, jadi tempatnya berlumut, jadi licin sekali. Ini gelap tempatnya. Ini kalau malam hari lebih gelap lagi, enggak lihat, mungkin saya lihat apa-apa itu ya. Nih cukup lumayan, cukup serem ya tempatnya. Gelap, serem gitu. Jadi kalau dari bawah nggak samar-samar aja. Oh, baik. Ya sekian saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga dalam iman dan takwa. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.